Astagfirullahaladzim. Apa yang telah terjadi dengan Raden Kian Santang? Raden Kian Santang. Raden, kendalikan amarah. Raden. Diam. Jangan mengatur. Raden Kian Santang. Raden, kendalikan amarahmu, Raden. Iya. Mampu, Raden. Raden. Raden, Raden, Raden. Masuk. Raden, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli ibadi, fadkhuli jannati. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahuladzim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syarikalah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. No. Terima kasih banyak.
berterima kasihlah kepada Allah Raden. Karena hakikatnya yang menyembuhkan Raden adalah Allah. Jadi dari mana Raden mendapatkan jurus Auman Dewa Harimau tersebut? Raden, jadi dari mana Raden mendapatkan jurus Auman Dewa Harimau? Kepalanya menurut dikit. Kepalanya menurut dikit, badan lu aja. Terus, aku bertemu dengan Resi Mahasida di dasar gua. Tekik. Aku bertemu dengannya tanpa sengaja. Resi Mahasida. Ketahuilah Raden, bahwa Resi Mahasida adalah salah seorang dari ayahandamu. Aki akan membantu menormalkan aliran darah Raden. Tetapi yang lebih penting, Raden harus senantiasa berzikir mengingat Allah. Karena dengan berzikir mengingat Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Sekarang menyalurkan tenaga dalam hati kakek untuk membantu Raden harus menjaga. Raden bahwa Resi Mahasida merupakan salah seorang guru dari Gusti Prabu Siliwangi. Jadi Resi Mahasida adalah guru daripada ayahanda Prabu Siliwangi.